les premiers tours et puis il a passé le pilote Yamaha, le pilote officiel Yamaha. Pour le moment, Fabio fait une course impeccable. Bukan lagi Valentino Rossi yang akan jadi ancaman Marc Marquez di musim MotoGP 2020. Memang Marc Marquez sukses meraih gelar juara dunia MotoGP 2019 setelah tampil dominan sepanjang musim lalu. Meski begitu, Marquez mengaku menolak bersikap jumawa. Marquez merasa sudah mendapat calon rival kuat pada musim kompetisi mendatang. Sosok tersebut adalah pembalap tim Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo. Dalam beberapa kesempatan pada musim 2019, Marc Marquez memang menyebut Quartararo menjadi bakal menyulitkan dirinya. Kini, Marc Marquez kembali melontarkan hal tersebut. Kala bernostalgia tentang masa lalunya yang bermimpi menjadi pembalap MotoGP. Saya memikirkannya ketika saya menenangkan juara dunia 125cc. Saya menyadari dapat mendedikasikan diri saya untuk MotoGP. Seperti yang dikatakan Marc Marquez, Fabio Quartararo akan menjadi saingan besar saya berikutnya, pungkas Marquez. Marquez selalu bisa menyelesaikan lomba di posisi pertama atau runner-up. Marquez mengukir banyak sejarah pada MotoGP musim 2019, yakni mendulang poin terbanyak dalam satu musim. Ya, memang tercatat pembalap Resol Honda sukses di MotoGP musim lalu, bahkan dirinya cuma sekali gagal mendulang poin akibat mengalami crash. Selebihnya, tak hanya itu, Marquez juga meraih kemenangan terbanyak dalam satu musim dan finish di posisi podium terbanyak dalam satu musim. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya untuk mengikuti info terbaru dari kami. Sampai jumpa.